Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang pertama hingga ke-11. Orang Filistin menghimpun tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang termasuk daerah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Saul dan orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perang untuk menghadapi orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit yang satu dan orang Israel berdiri di bukit yang lain. Dan ada lembah di antara mereka. Lalu tampillah di antara tentara Filistin seorang yang dijagokan, bernama Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, di kepalanya ada ketopong tembaga. Ia memakai baju zirah bersisik, berat baju zirah itu 5,000 shikal tembaga. Penutup dari tembaga ada di kakinya dan lembing tembaga di antara kedua bahunya. Gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Mata tombaknya itu seberat 600 shikal besi. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berteriak kepada pasukan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu semua keluar mengatur barisan perang? Bukankah aku orang Filistin dan kamu hamba-hamba Saul? Pilihlah salah seorang dari antara kamu, dan biarlah ia turun menghadapi aku. Jika ia mampu bertarung melawan aku dan membunuh aku, kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku mampu mengalahkan dan membunuh dia, kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Kata orang Filistin itu lagi, "Hari ini aku menantang barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami bertarung satu lawan satu." Mendengar perkataan orang Filistin itu, Saul dan seluruh Israel sangat kecut hatinya dan ketakutan. Perikop ini telah menunjukkan sebuah situasi yang begitu mencekam bagi bangsa Israel. Bayangkan saja, satu bangsa terdiam kaku dalam gemetar menghadapi satu orang yang mewakili bangsa lawannya. Goliat, si pahlawan dari bangsa Filistin, mengeluarkan banyak kata tantangan yang merendahkan terhadap bangsa Israel. Mental satu orang ternyata mampu menghancurkan mental seluruh orang Israel yang hadir di medan pertempuran pada saat itu. Bahkan, Saul, sang raja yang sudah terbukti memiliki keberanian dan prestasi dalam peperangan pun tidak sanggup berdiri dengan tegap menghadapi Goliat. Ia lebih memilih diam bersama seluruh pasukannya yang juga sudah kelu akibat tantangan dari Goliat. Kondisi yang tergambarkan dalam perikop ini sebenarnya sangatlah masuk akal dan dapat dipahami. Khususnya jika kita mempertimbangkan teguran serta pesan kenabian dari Samuel kepada Saul yang sudah muncul pada pasal 15. Pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh sang nabi bahwa Tuhan sudah tidak lagi berkenan kepadanya memang benar-benar berdampak besar terhadap Saul. Ia telah kehilangan keberaniannya dalam menjalankan peran sebagai pemimpin bangsa Israel, sehingga Saul memilih untuk berdiam di hadapan tantangan seorang Goliat. Besar kemungkinan karena Saul menyadari bahwa Tuhan tidak lagi menyertainya, sehingga peperangan yang sedang ia jalani pada saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dan Saul menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah bencana baginya. Mentalitas yang hancur itu pun tidak hanya terjadi pada diri Saul, melainkan juga mempengaruhi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Sahabat Alkitab, permenungan ini telah menjadi bukti naratif bahwa penyertaan Tuhan dan keyakinan bahwa kita
menjalani hidup dalam kehendak-Nya sangat mempengaruhi setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Hal ini bukanlah sebuah pengajaran klise, apalagi sekedar pemanis bagi hidup seorang umat Tuhan. Justru, memiliki iman bahwa Tuhan menyertai kita dan keyakinan bahwa kita berjalan bersama Tuhan sangat mempengaruhi mentalitas, cara pandang, sikap, dan kesiapan kita dalam menjalani kenyataan hidup. Bahkan, di tengah kesulitan sekalipun, seorang umat yang memiliki iman di dalam Tuhan tetap dimampukan dalam menjalani proses hidupnya, bukan justru keluh di hadapan tantangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjalani proses hidup di tengah tantangan hidup kami dengan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Amin.